Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan pakai blueberry daro. Blueberry daro. Kita mau tanam ke pot. Terima kasih ya Bang Gojek yang sudah mengantarkan paketnya dengan selamat. Selamat, tidak ada kecelakaan sedikit pun. Alhamdulillah, pohonnya seger. Ada pot yang dari Pinang datang ke situ. Pot yang dari Pinang kemarin. Oke, mulai kita persiapan. Persiapkan ini lumayan bagus. Buah-buahnya udah indah. Kita tinggal pindahkan. Caranya nanti tinggal masukkan aja lagi ke pot yang lebih besar. Pokoknya stay tune bro, jangan kemana-mana. Pokoknya pantengin terus, cari info-info yang terbaru, yang bagus-bagus. Ini petani-petani profesional. Kita siapkan pupuk yang kemarin. Kita masih berlanjut di petani modern dengan tenaga ahli yang profesional, Abang Adi. Abang Adi. Dan ini satu Abang Melki. Wah, ini Abang Melki ini. Ini tanah yang dari itu loh Mel. Yang kemarin tanah dari pot-pot itu. Itu pupuknya nih, kandang. Masukkan. Pakai tanah dulu. Tanah dulu pupuk kandang langsung. Pupuk kandang langsung itu sudah cukup. Kalau ini kan ini tanah cacing-cacingan buang. Enggak pandai loh itu banyak. Itu sudah bagus itu. Tempat ini campuran. Separuh dulu semua. Buat dulu cukup ini. Ini proses pencampuran pupuk kandang dengan pupuk organik. Jangan lupa subscribe bro, nonton doang gak subscribe, cemen. Oke. Dicampur apa Bang Adi? Ini pupuk kandang dicampur dengan pupuk organik. Oke, luar biasa. Jadi biar tanamannya tuh sehat terus. Sehat terus. Belum taruh pupuknya udah berbuah kan guys ya. Mantap. Inilah petani profesional. Kapan lagi nanam, gak tunggu-tunggu lama. Ayo. Nanam tidak perlu nunggu lama. Yoi. Ini namanya tanaman Blueberry Daro. Blueberry Daro atau blueberry ungu. Nih Abang Adi. Satunya Abang Melki. Nah, kita yang nyorot ini cuman Abang Dalhu. Pak Dedalhu, jangan lupa subscribe. Okay. Subscribe. Subscribe itu gratis, bro. Siapa tahu kita sukses bagi-bagi rezeki ntar. Tapi bohong. Beneran? Oh iya. Kita ngopi bareng, bro. Yoi. Ngopi bareng kita. Ntar dikasih ilmu nanam-nanam ntar. Nah. Ngopi sambil bercerita tentang tanaman. Ini petani-petani modern bro. Yoi. Ini udah ada yang matang nih guys. Nah, udah ada yang matang. Ada yang matang atuh. Ada yang matang satu yang nih. Yang masih proses. Tinggal tunggu tanggalnya kita panen. Oke bro, jadi pupukannya kita pakai satu ini ya. Setengah. Oh iya setengah. Setengah. Ini ya, karena sisa punya kemarin ini kita pakai guys. Pantengin terus, jangan lupa subscribe, like, komen, share bila perlu. Biar Pak Dedalho makin semangat. Biar Pak Dedalho makin semangat, makin kencang. Oke. Lagi. Sudah. Sudahkah? Sudah bro. Oke, terima kasih Abang Adi. Sudah.